Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu sangat terkejut dan menundukkan kepala, tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini, dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria Ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul, tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihatnya hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, saudara-saudari seiman dalam Kristus, bersama-sama dengan para imam dan para petugas ibadah sore ini, saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, saudari-saudara sekalian, dimanapun saudari-saudara merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Saya sangat menghargai kesungguhan saudari-saudara sekalian untuk merayakan Paskah tahun ini. Di tengah berbagai macam kesulitan yang tidak sederhana, saudari-saudara sekalian dengan penuh semangat merayakan Paskah. Semoga kita dapat semakin merasakan buah-buah kebangkitan Kristus. Buah-buah kebangkitan Kristus itu ditegaskan oleh Rasul Paulus dulu kepada jemaat di Roma, sekarang kepada kita semua dengan kata-kata ini. Seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, artinya hidup bagi Allah dalam Kristus. Buah-buah kebangkitan itulah yang diungkapkan di dalam lambang-lambang perayaan malam Paskah ini. Tadi ketika kita mulai upacara, tidak ada api, tidak ada lampu yang menyala. Lalu lilin Paskah dinyalakan dengan api yang baru, dan api yang baru itu disebarkan bagi seluruh umat. Dan sesudah kisah pembebasan dari perbudakan dibacakan, lampu-lampu semua dinyalakan menjadi terang benderang. Dalam perayaan ini juga nanti akan kita adakan pembaharuan janji baptis, menolak setan dan menyatakan iman kepercayaan. Pada zaman dulu, pembaharuan janji baptis ini pun dilakukan secara simbolis. Ketika kita berjanji menolak setan, umat semua menghadap ke barat, tempat tenggelamnya matahari yang membuat dunia ini gelap, lambang hidup yang lama. Ketika kita menyatakan iman, umat berbalik menghadap ke timur, tempat terbitnya terang, matahari, sebagai lambang Kristus Sang Matahari, lambang hidup yang baru. Saudari, saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Untuk mendalami pesan ini, kita bisa bertanya, Allah yang seperti apa yang baginya kita mesti hidup dalam Kristus? Salah satu jawabannya kita temukan di dalam kitab Keluaran, kutipan yang wajib dibacakan pada malam Paskah. Dialah Allah yang membebaskan umat dari perbudakan dan menuntunnya masuk ke tanah terjanji. Keyakinan bahwa Allah adalah Dia yang membebaskan manusia dari perbudakan diungkapkan dengan sangat istimewa di dalam doa profasi tanah air. Doa yang di dalam Gereja Katolik hanya ada di Gereja Katolik Indonesia. Bagian pertama doa itu berkaitan dengan peristiwa pembebasan umat Israel dari Mesir. Kata-katanya begini, Engkau membebaskan umat pilihanmu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang kau janjikan. Yang istimewa adalah bagian yang kedua. Doanya berbunyi begini, Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan atas Pancasila, dasar kemerdekaan kami. Bagian kedua, doa profasi tanah air ini mengungkapkan keyakinan iman kita, umat Katolik di Indonesia, bahwa perjalanan hidup kita sebagai bangsa berada di dalam bimbingan Tuhan Sang Pembebas. Yang disebut di dalam doa tadi adalah tiga peristiwa menentukan di dalam sejarah bangsa kita, yaitu kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan yang disusul dengan keputusan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita.
Saudari-saudaraku yang terkasih, sementara itu pada lilin Paskah yang ada di depan kita, selalu dituliskan tahun ketika Paskah itu dirayakan. Sekarang tahun 2022. Artinya apa? Artinya pesan Paskah harus selalu bermakna secara kontekstual, bermakna pada tahun 2022 ini. Dan pada tahun 2022 ini, umat Keuskupan Agung Jakarta, kita semua diajak untuk menjalani tahun menghormati martabat manusia. Di setiap gereja, di Keuskupan Agung Jakarta, ada gambar seperti itu, menghormati martabat manusia. Kita ingin berusaha secara khusus untuk menyadari rasa hormat terhadap martabat manusia. Dan kita sendiri berusaha bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin bermartabat. Ketika kita tumbuh menjadi pribadi yang semakin bermartabat, ketika itu pula kita mengalami Paskah yang nyata. Ketika setiap warga bangsa kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin bermartabat, Paskah menjadi sungguh nyata di tengah masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, adakah sosok pribadi yang bermartabat yang dapat kita jadikan cermin, model untuk kita teladani? Jawabannya jelas. Sosok Yesus yang ditampilkan di dalam ibadah Trihari Suci ini. Di dalam proses yang akhirnya membawa Yesus ke salib, yang kisahnya kita renungkan kemarin pada hari Jumat Agung, di hadapan khalayak yang menuntut kematian Yesus, Pilatus menyatakan, "Lihatlah sang manusia ini." Yesus yang difitnah, diperlakukan secara sewenang-wenang, dibawa ke pengadilan yang sesat, diakui sebagai sang manusia yang menampilkan wajah kemanusiaan yang bermartabat. Bahkan ketika sudah tidak berdaya dan direndahkan sampai serendah-rendahnya, Yesus diam. Diam yang memancarkan keagungan, kemuliaan, martabat pribadi yang sadar bahwa ia berasal dari Allah. Yesus sebagai model pribadi yang bermartabat juga ditampilkan pada upacara pembasuhan kaki yang dilakukan olehnya. Peristiwa yang kita kenangkan pada hari Kamis Putih. Ia membasuh kaki murid-muridnya karena ia mau menunjukkan bahwa ia berasal dari Allah. Ini dibuktikan dengan selalu mengasihi murid-muridnya sampai sehabis-habisnya. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus adalah manusia Paskah. Dari lain pihak tampil pribadi-pribadi manusia yang tidak bermartabat. Yudas yang berkhianat, Kayafas Imam Agung yang merancang pembunuhan, Pilatus yang demi kekuasaan tidak berani menyatakan kebenaran, para penjaga yang mengejek, mengancam, melakukan kekerasan, menampar Yesus untuk menunjukkan bahwa merekalah yang berkuasa. Inilah wajah-wajah kemanusiaan yang rusak. Inilah wajah-wajah kemanusiaan yang tidak bermartabat, yang masih sangat nyata ada di tengah-tengah kita. Yaitu wajah-wajah yang memancarkan kebohongan, kebencian, kekerasan.
Saudari, saudaraku yang terkasih, pada akhir pembasuhan kaki, Yesus meminta supaya para murid kita semua saling membasuh kaki dalam arti yang seluas-luasnya. Maksudnya, seperti halnya Yesus, ketika kita saling membasuh kaki, kita mengungkapkan kesadaran kita sebagai pribadi yang berasal dari Allah. Kita mengungkapkan keyakinan kita untuk saling menumbuhkan kesadaran itu bagi saudari-saudara kita. Kalau peristiwa ini dibaca dengan kacamata tahun martabat manusia yang kita jalani sebagai umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, kita dapat mengatakan begini. Martabat kita, martabat manusia ditentukan oleh kesadaran bahwa kita, bahwa manusia itu berasal dari Allah. Dan martabat itu dinyatakan dengan peri hidup sehari-hari yang didorong oleh kasih, melawan setiap bentuk kebohongan, kebencian, kekerasan dalam berbagai macam manifestasinya. Itulah Paskah kita. Selamat Paskah. Moga-moga buah kebangkitan Kristus, seperti halnya Kristus menampilkan diri sebagai manusia yang bermartabat, buah-buah kebangkitannya pun membuat kita semakin yakin bahwa kita mesti bertumbuh menuju pribadi-pribadi yang semakin bermartabat serupa dengan Yesus. Dengan harapan dan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita.